Lihatlah dunia penuh warna, pemalas pada sang ceria. Yeah, temukan kebahagiaan di setiap tawa, nikmati waktu yang luar biasa. Yeah, channel favorit penuh canda, bersama kami takkan ada duka. Tekanlah jangan lupa, jadi pemenang di antara kita. Bergabunglah bersama kami. Setiap momen penuh kasih. Tekan like dan subscribe sekarang. Jangan tunggu terlalu lama. Setiap hari baru petualangan, hiburan dan tawa tak terlupakan. Layar ponsel penuh keajaiban, dengan Puma takkan bosan. Ayo berbagi cerita dan cinta. Temukan teman baru di setiap detik. Di sini bahagia selalu tercipta. Puma Lesmana membuatmu asyik. Hai semuanya. Hai robot A124. Hai ayah. Wolfra, bagaimana? Apakah kau telah mengalahkan penjahat itu? Tentu saja ayah. Ayah pasti tidak menduganya. Aku baru saja mengalahkan Raja Iblis Kecoa. Dia sangat mudah dikalahkan. Apa? Iblis Kecoa? Itu benar ayah. Aku baru dengar. Apakah kau tahu soal Iblis Kecoa ini, robot A124? Tentu saja, dialah yang sangat aku takuti. Dan itu adalah informasi berharga yang harus aku berikan kepada bosku. Kau tidak usah khawatir, aku sudah mengalahkannya. Benarkah? Ya, kau tidak salah dengar. Oh ya, ngomong-ngomong soal bosmu, kapan kau akan mengajakku bertemu dengan bosmu? Oh ya, kau benar. Tapi, apakah ayahmu mengizinkanmu untuk pergi dari rumah ini dengan kekuatan yang telah aku berikan? Bagaimana menurutmu, ayah? Apakah kau memberikan aku izin? Tentu saja, nak. Dengan perginya kamu dari rumah ini, itu berarti beban keluarga di rumah ini sedikit berkurang. Apa? Beban keluarga? Hanya bercanda. Ayah mengizinkan. Tuh, kau sudah dengar. Aku diizinkan. Baiklah, kalau begitu. Persiapkan dirimu, karena kita akan bertemu dengan bosku. Kalau begitu, kami pamit terlebih dahulu, ayah. Jaga diri ayah. Kau tidak usah khawatir, no. Ayo, kita berangkat. Yeay, sampai. Tapi benarkah ini tempatnya? Alamak. Robot A124, maafkan aku meninggalkanmu. Apakah betul ini tempatnya? Ya, kau benar, ini tempatnya. Wah, aku sangat tidak sabar. Ayo, bosku biasanya ada di lantai 2. Benarkah? Ya, itu dia. Salam hormat, Moko. Wah, lihat, siapa itu? A124. Siapa ini? Salam hormat, aku Wolfra. Dan aku adalah kesatria Violet Vortex. Apa? Apa ini maksudnya, A124? Kau dikalahkan oleh pria ini? Tidak, aku bukan mengambilnya secara paksa. Tapi A124 memberikannya kepadaku. Dan akulah sekarang kesatria Violet Vortex. Dan aku sudah mengalahkan Iblis Kecoa. Apa? Kau mengalahkan Iblis Kecoa? Tidak mungkin. Di mana kau menemukan orang ini, A124? Dia menyelamatkanku. Oleh sebab itu tanganmu hilang satu. Kau benar, aku hampir saja terbunuh. Hehe, tapi kalian tidak usah khawatir. Aku bisa mengendalikan kekuatan ini. Oh, benarkah? Ya, itu benar. Kalau begitu, maukah kau bertarung denganku? Bertarung? Heh, siapa takut? Jadi kau meremehkanku. Kau tidak kenal aku siapa?
Aku tidak peduli. Tentukan saja lombanya apa. Kalau gitu, ayo kita balapan lari terlebih dahulu. Aku ingin tahu seberapa cepat kau. Oke. Baiklah, peraturannya sederhana. Kalian cukup berlari mengelilingi bab bermuda ini sepanjang jalan aspal ini hingga kembali ke titik ini. Dan yang sampai sini, dia menang. 1, 2, 3. Hah, mari kita lihat seberapa cepat kau, Evo Buya. Heh, kau pikir kau bisa mengalahkanku? Heh, kau curang, kau motong jalan, tidak boleh keluar aspal sedikit pun. Heh, baiklah, siapa takut? Nani, bagaimana mungkin dia masih bisa mengimbangi kecepatanku? Hehehe, kau pikir kau akan mengalahkanku? Tidak semurah itu. Baiklah, kecepatan penuh. Lihat, aku sudah sampai ke garis finish duluan. Aku menang. Kurang ajar. Bagaimana mungkin aku bisa dikalahkan? Kau tidak bisa mengalahkanku dalam hal kecepatan, Evo Boya. Jadi, sudah jelas bukan kalau aku lebih keren dan lebih hebat daripada Evo Boya. Benar kan? Oh iya, bagaimana kalau kita bertarung secara fisik? Kita lihat siapa yang terkuat. Wah, boleh juga. Aku tidak sabar menantikannya. Langsung aja, gaskin! Baiklah, intinya yang tumbang, dia kalah. Bagus, let's go! Mulai! Gerakanmu boleh juga. Kalau begitu, kekuatan tinju violet tinju Evo Boya. Kau pikir kau bisa mengalahkanku, Evo Boya? Tentu saja. Kalau begitu, terima ini. Tidak semurah itu, kids. Kau pikir kau bisa mengalahkanku dalam hal kekuatan? Karena aku lebih sepuh daripada kau. Bukan antara sepuh atau tidaknya, tapi yang menyerang duluan, dia yang menang. Apa maksudmu? Kau lihat, aku sudah bersiap untuk meninjumu. Yes, menang. 2-0 untuk Evo Boya. Akulah juaranya. Wah, kau hebat sekali, Wolfra. Sebagai kesatria Violet Vortex, kau termasuk sudah cukup ahli menggunakan kekuatanmu. Heh, tapi ada satu hal spesial dariku. Apa itu? Kekalahan. Oh, sial. Tentu saja bukan. Lalu, apa yang spesial darimu? Heh, kau tidak punya senjata Evo Boya, kan? Hah? Senjata Evo? Bagaimana caranya? Aku juga ingin. Heh, tanya saja pada Moko, pemula. Senjata Evo itu menunjukkan seberapa besar kekuatanmu. Kalau begitu, aku juga minta senjata untukku. Seorang kesatria Violet Vortex harus punya senjata sendiri. Tenanglah, aku akan membuatkan senjata khusus Violet Vortex untukmu. Benarkah? Kalau begitu, buatkan yang besar dan sangat keren. Baiklah, yang jelas akan kubuatkan sesuatu yang berguna. Yes, terima kasih Moko. Aku akan menunggunya. Lihat nih, senjataku bisa membesar. Buset, besar banget. Tapi juga bisa dikecilin sesuai kebutuhan. Heh, lihat saja. Aku yakin Moko akan membuatkan senjata Violet Vortex yang terbaik untukku. Kau lihat saja. Ini senjataku, Moko. Ya, coba saja. Tapi ini tidak keren sekali. Bukannya aku mengejek ya, tapi lihat saja, apa coba bagusnya? Itu bukan senjata utama bandel Violet Vortex, tapi G18 lah skin senjata utamanya. Maksudmu pistol ini? Itu benar. Apakah pistol ini sangat berguna itu?
Maka coba saja di dalam pertempuran nyata. Baiklah, kalau begitu, ayo kita coba di CS Ranked. Aku akan menggunakan senjata G18 ini di sepanjang match dan akan kupastikan kalau senjata ini benar-benar berguna. Berhati-hatilah, karena kau harus menggunakannya dengan jarak sedekat mungkin. Jangan pakai buat jarak jauh. Heh, mengerti. Ya, jarak jauh aja damage-nya 15. Gimana kalau dekat? Tampaknya. Bagaimana? Apakah keren? Belum juga. Lihat ini. Kalau jarak jauh 15, jarak dekat berapa? Sama saja, damage-nya 15. Jadi G18-mu itu damage-nya 15 per tembakan. Itu benar. Jadi buat kalian yang mau spin skin senjata ini, kalian bisa lihat damage yang dihasilkan hanya 15. Dan kalau kena kepala kemungkinan cuma 52. Benarkah? Oh, 56 ternyata. Ya, namanya juga pistol. Tapi ini keren banget, karena ini adalah senjataku, Violet Vortex. Kalau begitu, ayo kita akhiri. Oke, dimengerti. Akan kukalahkan semua musuh itu dengan senjata G18 ku ini. Alamak, sejak kapan orang ini ada di sini? Haha, panik kau, Dex. Oh, yah, disampah. Hei. Tapi tidak apa-apa. Yang penting Buyah dan rengku naik. Dan senjata G18 ini cukup keren. Yoi, karena aku yang membuatnya. Yah, terima kasih Moko. Senjata buatanmu memang benar luar biasa. Terima kasih. Tapi di mana A124? Maafkan aku. Aku ingin melaporkan sesuatu yang sangat gawat. Sesuatu yang sangat gawat? Apa itu? Seekor monster. Monster raksasa menyerang Bermuda. Apa? Tidak mungkin. Kau harus segera menghentikannya. Jika tidak, Bermuda akan rata. Baiklah kalau begitu. Izinkan aku, Moko. Aku ingin sekali melawan monster ini. Kalau begitu, kalahkan dia. Let's go. Kita bantai monster.